Lagi guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Mudah-mudahan hari ini penuh dengan kebaikan dan keberkahan. Hari ini saya dan keluarga saya jalan-jalan di Museum Pabrik Gula Colomadu yang ada di Karanganyar, Jawa Tengah. Selamat menonton ya buat teman-teman semua. Ayo guys, kita mulai jalan-jalan di Museum Colomadu ini ya. Kita lihat di sekitar pabrik ini, yang dulunya pabrik gula ini, mesinnya besar-besar semua ya. Alhamdulillah masih terawat dengan baik. Kita bisa lihat teman-teman semua sejarah dari tahun ke tahun ya.
teman-teman bisa lihat ya, ini peta distribusi untuk ekspor gula juga ya, dan produksi gula dari tahun ke tahun semua ada di sini. Nah, di sini ada lukisan 3 dimensi ya, bagi teman-teman yang suka selfie nih. Ini bagus nih tempatnya nih ya. Silakan teman-teman datang ke sini ya. Buat teman-teman yang seumuran saya ya, yang sudah di atas 30 tentunya tentu paham dengan perkebunan tebu ini, yang pada saat itu kalau panen kita mesti ikut serta ya di situ, kita ikut minta tebunya. Di dalam sini juga ada Besali Cafe ya, teman-teman yang ingin istirahat. Ini adalah tempat parkir mobil ya teman-teman. Ini sedang COVID Corona, jadi terlihat masih sepi seperti ini. Itulah teman-teman semua yang bisa saya liput pada kesempatan hari ini. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan terkait dengan pabrik gula Colomadu yang ada di Karanganyar bisa memberikan sesuatu yang positif buat kita semua. Terima kasih. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.